Gimana bang, kabarnya bang? Sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat. Bang Iban, cukur. Gimana? Mau cukur kayak gimana nih? Cukur bagusnya aja dah, rekomendasi. Oke bang, siap. Ya, ini saya serahkan ke penjahat. Kita buat ganteng aja ya. Siap-siap. Oke. Okay. Kalau gak ganteng, mau cukur bayar. Iya. Suap. Halo everyone, kembali lagi nih sama Mang Cukur. Jadi klien minta digantengin aja, kita sikat dengan tipe dan gaya rambut yang sesuai dengan bentuk muka dia, yaitu gaya rambut yang tetap panjang. Karena dia memiliki jidat yang lebar, jadi gue mutusin untuk tetap mempertahankan poni yang dia punya nih guys. Karena rambutnya tipe jigrak guys, jadi gue gak mau terlalu pendek. Karena kalau sudah terlalu pendek, ya akan jocong-jocong nih guys. Seperti itu guys. Kita memakai gunting aja samping dan belakangnya. Dia juga mau tetap mempertahankan poni yang ada di depan biar bisa tetap belah dua ya. Kalau di sini disebutnya belah dua guys atau kemahir, dan juga pengen di tekstur mang, pengen di tekstur, yaitu kita sasak guys bagiannya sekitar 20% aja dari ujung rambut dia nih guys. Gimana bang? Segini udah cukup gak? Soalnya kalau ditipisin lagi ini rambutnya jigrak, nanti malah kalau nggak pakai pedak malah jelek. Kalau ini secukupnya sih, menurut gue segini sih bang. Soalnya kalau ditipisin ya tau sendiri jidatnya lebar. Itu bang, gimana bang? Oke, enggak. Mang Cukur lebih paham lah. Oke, cukup nih. Siap. Ini kenapa nggak ditipisin ya? Biar ada look ini nih. Cambang, karena kalau pakai cambang itu lebih laki. Menurut gua. Oke, mantep. Emang basicnya udah ganteng sih. Ya, oke. Masya Allah. Bye. Ini dia guys, before dan afternya. Gimana menurut kalian nih guys? Jangan lupa like, comment, and subscribe.